Pak Ali langsung wani. Ini pun rumah. Whisper. Udah, ready pokoknya. Amerika kene. Kene Amerika. Oke. Dari itu terlihat sudah menjalankan saat itu bawa Irawan. Bawa angka yang kedua bagi Emosi. 2-0. Kotek singgah. Satu kesalahan. Gagal namanya sudah eksekusi singgah. Angka mulai dapat 1-2. Dan senada pergerakan bukan servis saja sejati angka kebelakang penyelamatan hari ini membangun satu serangan Satria sejati masih mampu diamankan. Sayang berawal dari satu flying set seorang Kumbu Ambon ketiga melebar dikendurkan dua sama Wildan Arah dan Kumbu dengan dari eksekusi Kuiwa 2 di angka 3 melawan 2 bersama seorang Irawan pantulkan si belang-belang di Gaza satu pagi memanjang angka tersebut bola potong gagal hadir dari tangan seorang Udin dapat satu angka pada kembali 4-2 Irawan cukup lagi baik cukup bunga menangkan Udin berhasil menegaskan tugasnya sekaligus menembus satu kesalahan awalnya di angka 3-4 Hengki Satria sejati menekan terkena dari satu dada dari Jo di angka 4 sama Hengki amati pergerakan lawan terfotek arahkan dari Jo buruk penembakan matuhkan angka dudukan 5-4 dari zona satu pergerakan Diki Federico dengan jangsa berinti terjadi es gagal diamankan dan diterima Henki di angka 6-4 Diki Federico patulkan si belakang di Gaza lakukan tinggi dan terdikirkan buruk penerimaan bola di sana dan satu pemain Yoga Pratama lagi di angka 7-4 Limousin yang terkembali arahkan satu variasi serangan masih mampu tercover sempurna menaikkan Arya Saputra dikandikan saja petikan seorang Arya Saputra tapi data diamankan di angka 8-4 Satria sejati tertinggal di 4 modal angka mampukah bisa bangkit segera untuk bisa mengimbangi dari perwada angka yang diraih dari Emosi 5-8 nabung dan tinggi bola jatuh dikirimkan dulu penerimaan dari Ijo gagal diambil kembali sekali Diki Federi 6-8 bukan satu pengasahan bola Jojo Satria sejati jam sepelintir tapi sayang darah di bidang luar lapangan angka kembali mudah didapat dari Emosi 9-6 dari Jo Wilson sempurna menekan Satria sejati masih gagal Diki dan mengontasi satu bola baik atas zona 6-7-9 hantungkan si pelang-pelang di sana sudah lagi arahkan sempurna Arya Sikiwan hasil memberikan hujaman sampai keras ditarikan jantung pertahanan dari Satria sejati 10-7 jam servis Raisi sempurna hukuman terhalang dari seorang Arya Saputra berbeda bawah dari Yoga di angka 8-10 bersama di sana Fatih dikirimkan angkat kotak gerak di gol hasil menipu langkah-langkah pertahanan dari Satria Sejati 11-8 Arya Saputra satu pergerakan jauh sedikit ringkah rasa sempurna Satria Sejati masih mampu sebenarnya di sana mengalami Aaron Sander diberikan 12-8 Arya Saputra jauh sedikit ringkah
Sunan Adam dikedudukan 9-2 balas. Kembali dulu penerimaan bola dari para pemain Limosi 10-2 balas. Kali ini satu tekanan Yoga Rantan dari Indo angkat tinggi Pak Alten Arina Seputra masih mampu diabadkan. Satu tekanan berhasil dimenangkan dari seorang Chandra di muka 13-10. Kotek Cahyo masih sempurna menerkan dari belakang berhasil tercover 1-2-3 Arya Saputra terjadi pengawalan bola Racing berhasil terima Arya menerkan bersama Jack dari itu masih mampu diamankan. Satu kesalahpahaman dari para pemain Satria Sejati membuat pertahanan Kian kali ini melebar di angka 4-10. Harapkan sempurna Satria belakang masih melebar. Satu eksekusi bola Saini jalan baik dari seorang Hengki di angka 5-10. Kembali jalan terpikirkan singgang maksud hati melakukan satu servis yang akan ditaruh di bidang yang kosong. Sayang upaya emas terhalang dari net. Satu pemain serangan di sana dia sampai. Upaya serangan bola cepat di angka 12-15. Kembali Satria Sejati menangkan. Mesin sempurna. Satu kesalahan berbuah keberuntungan dari Emosi. 16-12. Irawan lenggang dengan tenang pantulkan bola sejenak. Kirimkan trotting diterima Satria Sejati. Irawan gagalkan di awal kali pertandingan bersama Irawan kembali dan memberikan jantung pertahanan lawan. Rising sempurna Satria Sejati berhasil tasbol. Chandra bisa memindahkan angka di 13-17. Hengki kembali terjadi eksensis belah antara dua pemain satu defense dan satu libero Hugo. 14-17 tadi sayang lagi konsistensi tidak terjadi serang Hengki. 18-18 bersama Diki Federica untuk dijinkan angkat bola abad Satria Sejati kembali gagal. Oh ya. Yeah. Sada eksekusi bola open kali digagalkan kita putih di Solo di angka 19-18 yang sebelitir terjadi es kembali 20-14 dan di nama angka Emosi atas Satria Sejati jangan sedih terima angka dari belakang menangkan Satria Sejati masih melebar. Upaya tekanan Chandra dikedudukan kali ini sehingga pertandingan bisa segera diperjalankan. 21-14 jam sedikitkan satu angka dan Satria Sejati berhasil quick ball nambah satu pun di angka 15-21 regang dari belakang. Nampaknya seorang Arya Saputra masih mampu menimbangkan angka meskipun kondisi tak menguntungkan. Dalio lagi-lagi melebar upaya tekanan dari Dalio di angka 16-22 kali ini satu penguasaan bola unik satu pelatih kirimkan sayang hanya mengenai papan pembatas bola muda kintuan di angka 23-16 jam sepikirkan terjadi satu bola
17-23 bersama satu pemain dari Satria Sunjari akan menentukan kemenangan yang lagi akan terjadi. Masih sepunda ada satu panas Kipas Arya Saputra mampu menjadikan yang agak psikologis Mas Poi bersama Arya Saputra. Sentuhan pertama seorang Eri. Nampaknya memberikan angka muda bagi lawan. Dikendurkan 1-0 untuk Satria Sunjari. Yoga akan sang berbuku dari belakang. Arya Saputra terbang dari zona 1 mengeksekusi bola back attack yang akan diangkat sesama kompet. Ketika diterima bulu tampaknya di sana satu pemain Hengki gagal menerima bola pertama. Angka 2-1 bola kembali Wasit Radung Gigi angkatan Saiter menangkan Satria Sunjari berhalang dari double blocker Arya Saputra dan Irawan 3-1 kembali bersama Kotek Cahyo Rasnya lakukan bola servis jam yang dilancarkan Kotek menyulitkan dari satu main Satria Sunjari. Angkatan yang kedua kalinya Kotek lebar diangkat 2-4. Siap-siap seorang Wilda banyak akan coba tekanan dan jangka masih melebar. Angka 5-2 Irawan hasilkan semua ulang Migasa dan satu penguasaan penuhnya kontestasi di Gerimbang masuk guna Satria Sunjari menangkan gagal dibatalkan dari satu winner ball Diki Federico 6-2 yang kedua kalinya Irawan mati tergerakkan lawan sejenak. Wasit buruk tak beraturan masih menjadi kendala utama di sana. Kesalahan penerimaan bola pertama atau mengantisipasi servis yang pertama dari Satria Sunjari. Akankah bisa segera berbenah satu pricing masih mau kecendang Kotek gagal teruskan bintang 3-7 4 angka masih tertinggal. Akankah Satria Sunjari mampu bangkit? Tapi saya disayang dengan angka-angka penting menjadi pertinggalan. Satu error servis membuat di angka 8-3 Diki Amsyar arahkan ke belakang satu serangan Satria Sunjari berhalang menentang bersama Diki arahkan ke belakang bertahan kembali memanfaatkan kipau hasil dibangun dari sang fighter Yoga dan satu melewat dari seorang guru di angka 4-8 jam sesikirkan kembali error benar-benar tidak konsistensinya dari eksekutor-eksekutor bola pertama membawa dari emosi raih angka dengan juga satu penyelamatan bola sengaja membuang-buang bola Kotek untuk menunda-nunda jalannya pertandingan. Dikedudukan 5-9 satu kuali dibiarkan dari seorang Diki 10-5 jadi 5 angka bersama bintang jam sepikirkan. Tapi sayang paling melebar 6-9 tambah 1 jadi 10. Satu lagi berkumpul menangkan Kuipo Irawan. Setiap hari bola-bola jempol dari
Irawan merepot dari barisan. Pada di perasaannya sejati sebelas kelamatan. Kali ini Airi satu poting ringan mendatang-datangnya. Satria sudah divariasi. Berpapun dari peserta kesalahannya yang dilakukan seorang Irawan di angka 17 menghadapi satu salsa yoga. Kumpul kali ini menerima pasir punda satu selatan alias Samudra masih melebar berhasil memberikan angka untuk lawan dengan muda 8-11 satu tiga hingga kali ini masih error angka 12 8 pemimpin di 4 poin dan angka dan sepotek juga masih melebar nampaknya kedua belah pemain dari kedua tim yang berbeda Banci mengalami error servis akan tak bisa berpengah di salah satu bola potong berhasil dikejarkan dari pemain-pemain di Bausin 13-9 Irawan satu kemampuan William Roger kali ini akan menerkan dengan teknik floating jamnya gagal diterima Widan Satria Sejati angka 14-9 jadi 5 angka dari Bausin menerkan Bausin dan pengamatan satu kemampuan sempurna angka 10-4 mampu dasar terhujat itu bisa segera bangkit dari keburukannya menyamankan paling tidak di sana berada bersama jauh sebidang masih terhalang 11-14 satu angka demi satu angka Satria Sejati mulai mendekat akan datang itu kita hasil dengan satu sentuhan terbaiknya angka 15-11 Diki Federi dengan satu tekanan dengan satu kemampuan yang sedikitkan resip sempurna Satria Sejati gagal bereksekusi tanda 16-11 disana bersama Diki Federi akan melakukan satu tekanan kembali yang sedikitkan lakukan kesalahan membiarkan satu servis dari Digi meraih angka 12-18 Resip Ugo menekan variasi Eri mampu menaruh bola di bidang yang kosong dengan terkawal di angka 19-12 Arya Saputra seru poti memanjang angkat bola Ibo terkawal Ugo menekan siap menerima umpan satu balasan baik dua gagal benar-benar kali ini Satria Sejati menemui jalan buntu serangan demi serangannya masih gagal 20-12 saya injakan kaki garis lapangan menghentikan laju angka dari Lomausin 13-20 Raisi Kuko menerima poin masih mampu diamankan Eri lagi utak utik si pelang-pelang di Gaza membawa di angka 21-13 Bintang Pamungkas yang sedikitkan angka sang Sweta Yoga berhasil terhalang dari seorang Eri 22-13 Bintang Pamungkas kembali akan menekan dengan gaya jam seterbaiknya masih mempunyai amankan
Masih menunggu laju kemenangan 15-24.